Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau DTPKor Bareskrim Polri saat ini tengah menyelidiki sejumlah barang bukti kasus dugaan gratifikasi Brigjen Hendra Kurniawan. Polri kini menyita dan mendalami 15 eksemplar atau lembar dokumen dalam penggunaan private jet T7/JAB yang dipakai Brigjen Hendra Kurniawan saat mengunjungi kediaman keluarga Brigadir J di Jambi. Informasi tersebut disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pada Selasa 11 Oktober 2022. Ramadan berujar materi perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau gratifikasi kepada penyelenggara negara. Dokumen tersebut yang kini tengah didalami oleh penyidik. Dalam penyelidikan itu, polisi juga mempersangkakan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sebagai informasi, Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo menyatakan Brigjen Hendra Kurniawan telah diperiksa pada Jumat 7 Oktober 2022. Brigjen Hendra diperiksa selama 6 jam di Makobrimob. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pihaknya masih mendalami jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan saat mengunjungi keluarga Brigadir J dari Jakarta ke Jambi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!